Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini kita bikin goreng pisang kipas. Yuk ikutin cara bikinnya. Pertama, siapkan pisangnya. Di sini kita pakai pisang kepok ya, karena pisang kepok lebih enak jika dibikin jadi pisang goreng. Selanjutnya, kupas pisang dan belah berbentuk kipas. Potong dari ujung ke ujung lainnya, namun tidak putus. Lakukan sebanyak pisang yang diinginkan, atau sampai pisang habis. Jika sudah, sisihkan pisang terlebih dahulu dan siapkan adonan tepung. Bahan adonan bisa dibaca di video atau di description box ya. Aduk seluruh bahan, tambahkan air, dan kocok hingga tercampur rata. Jangan terlalu kental ataupun terlalu encer. Kemudian, panaskan wajan dan minyak. Jika minyak sudah panas, celupkan pisang pada adonan tepung hingga merata dan goreng di minyak panas.
Balik pisang agar matang merata. Jika pisang sudah kuning kecoklatan atau golden brown, angkat dan sisihkan. Lakukan hingga seluruh pisang habis tergoreng. Jika sudah matang semua, pisang goreng kita siap untuk disajikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.